Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua channel itu Berarti TV Indonesia. Kali ini gua sedang mengunjungi pulau apa tuh namanya, Kampung Jawa yang berada di Kepulauan Seribu di wilayah Jakarta. Nah kebetulan gua naik perahu atau nyebrangnya dari Tanjung Pasir. Dari Tanjung Pasir itu mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit lah ya. Dan itu juga murah banget. Cuman ya 60 ribu, 70 ribuan lah pulang pergi. Kalau misalnya bisa negosiasi dengan baik ya mungkin bisa juga 50 ribu pulang pergi ya, tergantung kitanya dah ya. Tempatnya enak, bersih, terus apa namanya, ombaknya juga adem, ayem, pas banget lah buat acara keluarga ya kan, yang punya anak kecil, yang punya bayi ya, kalau berenang di sini nggak takut kena ombak gitu. Pasirnya bersih banget, terus makan, tempat makan juga bersih, ada homestaynya dari 200.000 sampai gope mungkin ada ya. Jadi yang 200.000 juga ada, 101 malam, ada yang 250.000 homestaynya, pokoknya macem-macem dah. Pokoknya lu pada kalau belum pernah nyobain kemari, aduh sayang banget dah, sayang banget. Nggak usah jauh-jauh ke Bali, ternyata di sini juga aduh luar biasa pemandangannya, view-nya. Buat YouTuber, buat TikToker dan buat yang ker-ker-ker, pokoknya dah lu datang kemari, mantep banget tempatnya. Buat apa namanya ya, menghibur yang hati yang sedang apa namanya, sedang sedih, sedang galau, gunda gulana ya kan. Lu datang aja kemari, lu nyemplung lah tuh di sini, berenang maksudnya ya, berenang di sini enak, adem pokoknya. Lautnya tenang, ombaknya tenang, jernih, bersih. Aduh, pokoknya nggak rugi deh dengan ongkos cuma pulang pergi naik kapal boot cuma 50.000 atau 60.000 ya, pokoknya enak banget. Terima kasih banyak, jangan lupa dikunjungi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.